Aming mau nikahi Nagita Slavina, reaksi Raffi Ahmad jadi sorotan. Dikutip dari tribunlampung.co.id Jakarta. Berita seleb terkini, Aming blak-blakan mengakui ingin menikah dengan Nagita Slavina di depan Raffi Ahmad. Aming mengaku telah lama mendambakan sosok Nagita, itu ia akui di depan Raffi. Aming mengakui dirinya ingin menikahi Nagita, lantas reaksi Raffi Ahmad malah bersyukur. Melansir dari laman YouTube FYP Trans 7 Official pada hari Selasa, saat itu Aming menjadi bintang tamu pada acara yang dipandu Raffi, Irfan Hakim, dan Empo Alpa. Di video itu Aming diperlihatkan artikel tentang dirinya yang sempat mengaku ingin menikahi Nagita. Itu giginya Raffi Ahmad, tanya Irfan kepada Aming. Iya, masa elisu gigi, guyon Aming. Ditanya Irfan soal alasannya menyukai Nagita, Aming salah tingkah. Gak tahu, hahaha. Cuman kalau mau ngomong satu kata ya, kenapa mau sama Gigi? Ya Gigi tuh tangguh banget ya, dia tuh tangguh banget loh, ucap Aming. Mendengar hal tersebut, Raffi pun langsung memuji perannya sebagai suami Nagita. Itu siapa yang ngajarin bro? Ya suaminya. Air mata yang aku berikan sama dia itu membuat dia jadi lebih kuat dari hari-hari berikutnya. Kendati demikian, ayah Rafathar Malik Ahmad itu ungkap rasa syukur karena banyak yang mengagumi istrinya. Alhamdulillah kalau istriku banyak yang suka, alhamdulillah aku senang kalau istriku banyak yang suka. Berarti istriku membawa keberkahan bagi orang lain, pungkasnya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.